Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu saya sangat setuju dengan pesan Natal nasional tahun ini, yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, keberagaman, kemajemukan, baik itu suku, agama, dan bahasa daerah, kita selalu belajar untuk hidup dalam kebersamaan sebagai saudara, sebagai satu sahabat, sehingga nilai-nilai persaudaraan ini telah menjadi watak asli bangsa Indonesia, bisa disebut sebagai DNA-nya rakyat Indonesia. Dan DNA itu telah hidup ratusan tahun menjadi budaya dalam masyarakat kita. Kemanapun kita pergi, ke seluruh penjuru tanah air, kita akan diterima seperti sahabat, seperti saudara. Inilah budaya kita Indonesia, inilah kepribadian kita, kepribadian bangsa Indonesia. Dan saya tegaskan bahwa di negeri Pancasila, negara menjamin, sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.